Pak Jombang mungkin bisa cerita soal Kacer yang tadi meraih juara satu. Oh iya mas, ini tadi alhamdulillah Kacer Kurama bisa meraih podium satu. Dan yang kedua Berbagi A, ini belum tahu rekapnya, nggak tahu nomor satu atau nggak nomor dua, saya belum tahu. Itu mas. Terus kalau boleh tahu kan burung juara ini tapi pesertanya juga bisa dibilang penuh ya. Mungkin ada 1-2-0 lah bumi boleh jadi. Itu burung juga banyak burung musuhnya, banyak burung bagus dari barat ya yang selama ini mungkin belum pernah ketemu. Pada akhirnya tetap bisa juara satu. Pertanyaan saya, apakah burung itu dibeli dengan harga yang cukup fantastis, mahal? Mungkin burung sudah punya track juara yang panjang sebelumnya atau gimana itu ceritanya? Ceritanya gini mas, kalau saya, prinsip saya itu burung itu nggak harus mahal. Burung bagus itu bukan burung mahal. Nah, tapi burung bagus itu burung yang memang kuat juara. Di waktu di gantangan dia mau ngedur, kerjanya, spotnya, sepitnya bagus, burung bagus banyak, tapi belum tentu bisa ngedur sampai selesai kan gitu mas. Nah, kalau dibilang Kurama itu burung murah banget, malah dia itu ciak dada, ciak bulu pertama saya beli itu burung dari Surabaya, cuman track recordnya dari Surabaya itu udah bagus, cuman karena dia belinya udah mahal, terus ciak bulu, hari saya beli dengan harga murah. Gitu. Jadi saya beli burung mahal itu nggak bangga mas, menang sudah lumrah karena burung bagus kan yang dibeli dengan harga fantastis. Tapi kalau burung beli dengan harga murah bisa jadi juara nasional di lomba-lomba besar, itu bangga mas tersendiri. Oke. Terus waktu juara satu dan tadi berbagi juara, menurut sampean itu sudah penampilan terbaiknya atau belum? Gimana? Tadi itu sudah penampilan terbaiknya atau belum dari Kurama? Kurama itu burung stabil ya. Nah, jadi memang ketika dia itu nomor satu, tampilannya memang seperti itu, stabil banget. Dan dia tidak pernah mengingkari kerjanya. Kalau nggak kerja, ya udah kayak tadi yang sesi pertama ya. Kalau nggak kerja, tapi kalau dia bilang kerja, mau main 5 kali, tenaga stabil. Dan 23. Nah, terus di tangan sekarang sudah jadi milik IR Haji Agus Gambing, itu beban saya tambah enak mas. Enaknya itu gini, Mas Agus Gambing itu, IR Haji Agus Gambing itu orangnya tidak pernah memaksakan kehendak harus menang. Ketika nggak kerja, kurang kerjanya, dia kalau di konser malu, nggak mau. Dia tidak mau memaksakan kehendak. Dapat sekalipun koncer, dia udah lebih dari cukup, dia gitu. Oh gitu. Itu tidak pernah, gimana ya, orangnya itu enak. Jadi kalau memang juara ya karena memang layak juara itu iya, ya. Iya, betul. Bukan hanya mentang-mentang misalnya beliau kebetulan juga aktif di PBI, itu iya. Kan itu kira-kira seperti itu ya. Oke, terus ada nggak mungkin dari dulu burung Ciak Dada menghilangkannya itu kira-kira apa yang dilakukan oleh Pak Jombang untuk paham, oh ini dulu ini burung mentalnya dibeginikan ini supaya mau tampil stabil lagi itu. Oh iya mas, itu kalau untuk mental itu kan memang udah bagus karena dia punya kelebihan ciak dada ya. Itu saya cuman harus konsisten cara perawatannya, cara mandinya. Jelas kalau burung ciak kayak gitu harus mandi malam. Oh gitu. Nah, tapi untuk mandi malamnya berapa kali itu termasuk rahasia atau? Jadi saya agak tertutup. Tapi kuncinya mandi malam. Mandi malam. Tiap ya. Burung bisa beda-beda itu menemukan. Bisa beda-beda. Ya. Harus maksudnya uji coba berapa kali sampai pasnya itu seberapa kali mandi malamnya itu ya. Oke. Nah, terus keistimewaan lain selain faktor stabil itu apa? Pada materinya atau volumenya atau gayanya atau mana? Di sisi itu mana? Gayanya materinya mas. Materi karkol panjang. Oh, kalau gitu. Kurama itu kalau untuk nembak isian itu enggak. Dia bukan tipe nembak, tapi roll. Roll itu roll ya. Roll panjang sampai
bubar, nggak berhenti gitu. Betul. Untuk gaya, dia dibilang jelek, ya nggak jelek. Dibilang mewah, ya nggak mewah. Mewah. Tapi kalau lawannya mewah, dia lebih mewah. Oh, jadi bingung, melihat musuhnya ya, musuhnya. Ketika ada musuh di dekatnya yang bagus, dia juga akan mengungkuli, berusaha gitu, menyeimbangkan lah minimal ya. Berusaha mengimbangi gitu ya. Iya. Terus rencana berikut mau diturunkan di mana lagi? Ini rencana ke piala apa namanya yang di Magelang itu, di Bro. Oh, premier itu ya. Ya, premier itu. Hmm. Ini kan bulu baru. Baru 3 kali pertemuan setelah Prambanan itu. Ya, baru coba sekali di BNR hat-trick. Terus minggu depannya langsung ke Piala Prambanan, tos 3-4. Main sekali aja. Terus mau main ke Kediri, ternyata nggak dapat nano Piala Jatim kemarin, nggak dapat tiket, terus lari ke sini. Oh gitu, berarti itu tanggal 31 Borobudur, terus mungkin Solo ya, Balikambang itu tanggal 14 itu ya. Sama Ponorogo. Ponorogo itu kapan acara event apa? Setelah Balikambang aja. Oh setelah Balikambang ya. Oke, 21 berarti atau 29? Ya. 21 November ya. Oke, terima kasih Pak Jombang informasinya. Oh ya, ada pesan dari bos saya itu, enaknya itu bos saya itu gini mas, saya dilarang, biarpun kerja bagus, kalau nggak gocer dilarang protes. Oh, cuman gitu. Ayo, 5 kita wakili.